Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1 serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Terpantau cerah di beberapa wilayah dan terdapat beberapa PJN berstatus siaga 1, diantaranya pada Pulau Sumatera, terdapat pada PJN Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian pada Pulau Sulawesi, terpantau pada PJN 2 Sulawesi Selatan, serta terlihat juga pada PJN Wamena dan Merauke. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa, di mana terdapat satu ruas berstatus siaga 1, diantaranya pada ruas jalan tol Mojokerto, Surabaya. Dan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, di mana tidak terdapat ruas berstatus siaga 1 maupun ekstra perhatian.